dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi lalu berangkat Jumat kemudian mendirikan sholat semampunya, selanjutnya diam mendengarkan khutbah hingga khutbahnya selesai, kemudian sholat bersama imam, niscaya akan diampuni dosa-dosanya antara Jumat itu hingga Jumat berikutnya. Sahabatku sekalian, ini adalah amalan yang sangat dahsyat. Allah mengampuni dari Jumat ke Jumat berikutnya dan ditambah 3 hari lagi. Inilah amalannya.